Hola, hari ini adalah healing bagian pertama atau healing yang pertama selama pandemic, baru bisa keluar lagi. Dan karena tempatnya jauh, kita lanjutin setelah landed pakai kereta 3 jam saja. Nah, lumayan lah, soalnya kali ini gue pengen melihat indahnya pantai. Setelah sekian lama pandemi dan berada di KL yang hutannya hutan bangunan, hutannya itu banyak bangunan yang tinggi-tinggi, jadi gue putusin sekarang gue menjauh dari peradaban dan pengen banget ngeliat pantai. Ya, this is my trip. Check it out. Well, kita udah sampai tempatnya. So, ini adalah pantainya, beautiful. Kita langsung aja menuju akomodasi yang gue pilih adalah Airbnb apartment service unit. Apartemennya oke banget. Nah, bisa dilihat view-nya langsung ke pantai. Dan kita punya private beach sendiri, jadi hanya kita doang yang bisa datang ke tepi pantai itu. Nggak gabung sama orang-orang, karena tujuan gue healing kali ini benar-benar mau nikmatin indahnya pantai dan kesendirian gue untuk menikmati pantai itu sendiri. Pokoknya ciamik abis. Ini private beach-nya, dan karena gue ngambil di Airbnb yang full facility, jadi healing kali ini ya memang benar-benar hanya di unit, ke pantai, makan, tidur, enjoy the life, internet, swimming, pantai lagi, lihat sunset, jalan di pinggir pantai, hidup udara yang seger pagi-pagi. Soalnya ya bisa dilihat sendiri, nggak ada traffic jam, nggak ada pollution, nggak ada mobil-mobil. Asli buka jendela, betul-betul di depan kita pantai yang indah banget. Jadi healing kali ini betul-betul gue mau mereset mindset gue, betul-betul mau di nolin lagi, dan betul-betul mau nikmatin waktu dan melihat pantai. Nah, ini foto-fotonya. Oke, dilihat aja. Check it out. Summer days. Oh, got me feeling dizzy from the
a summer haze. 'Cause we got the sunshine by the poolside. Such a fun time living for the hot life. Bring the right vibes and the tan lines. Keep the free mind, yeah. 'Cause we got the sunshine by the poolside.